Beb, lemas aku Beb, Beb. Lemas. Aku seminggu belum ada order, Beb. Ya Allah, Saiki. Namanya juga kan kita usaha. Sabar dong. Usaha itu bukan cuma punya kepengenan, tapi butuh juga namanya sabar. Ini mas nanti. Lebay aja modalnya. Ya enggak gitu, Beb. Tapi kan, iya ya. Aku tuh udah usaha, udah doa. Masih aja batikku belum laku. Sampai kapan? Kita kan cuma punya batas usaha doang. Nah, makanya kalau kita mau usaha itu jangan lupa doa, usaha, doa. Sebelum usaha kita doa, habis itu kita usaha. Setelah usaha kita doa lagi supaya Allah kasih hasil yang terbaik dari usaha yang kita jalani. Iya sih. Nah, ketika ente doa itu harus juga diperhatiin, ada timingnya, ada waktu-waktu yang mustajabnya. Atau ada juga tempat-tempat yang mustajab, ada juga adab dalam doa, ada juga siapa-siapa yang Allah tidak tolak doanya. Nah, Beb, siapa aja tuh, Beb? Aku termasuk orangnya nggak, Beb? Itu sih nggak. Aneh yang termasuk. Aneh-aneh emang sama sopo? Lu dong. Kan? Siapa? Kan lu deh. Ente dua-duanya bisa masuk. Bisa, Beb? Bisa. Karena kata Nabi, yang Allah tidak tolak doanya, salah satunya adalah orang yang didzalim. Da'atul madzlum, doa yang teraniaya ya, itu akan senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih, kalau misal ente didzalimi sama dia, dianiaya sama dia, iya sering tuh, Beb. Ente enggak usah ngomel, enggak usah buang tenaga buat ngebales. Begitu ente didzalimin, angkat tangan, doa sama Allah, Allah lagi buka pintu langitnya buat ente. Iya, atau sebaliknya. Kalau ente didolimi sama dia, dia langsung doa aja. Cakep tuh. Iya, jadi saat kita didolimi, saat itu doa kita Allah terima. Oh iya, Beb, iya, iya. Ngerti ya? Ngerti, Beb. Ya, bentar deh. Ane mau sholat dulu. Kita terusin dulu deh. Iya, Beb. Sebab. Nah, Saiki. Apa? Ane punya ide. Kan tadi Ane bilang doa Ane yang teraniaya itu kan dikabulin. Ane punya ide nih. Apa itu, Sebab? Bentar. Nih dia. Apa? Sarung tinju, apa lagi? Terus, maksudnya? Udah, ini dipegang. Jadi, ntar kita main pukul-pukulan. Oke, aku pakai. Iya, dipakai. Jadi, ente abis ane pukul, ente doa. Oh, maksudnya, doa orang teraniaya. Ah, itu iya, pintar. Oh iya, ya. Berarti kita pukul-pukul langsung doa ya? Iya. Yang duluan mukul siapa? Sweet. Ya. Ciro lu. Ah, kelamaan. Asem sampean. Buruan, ente doa. Doa dong. Ah, ente kelamaan. Ayo buruan doa. Langsung doa. Doa. Ya Allah, pengen kawin ya Allah. Aduh. Ayo sama. Kok itu beneran sih? Aduh amat. Cepetan doa aja enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu anak dua-duaan. Kenapa lagi sih ah? Aduh. Mas, aku pengen mobil ya Allah. Amin. Aduh. Sakit. Ayo, cepat lagi. Sampai aneh aja yang doa. Sama pengen hajatnya banyak kan. Cepat. Enak. Cepetan. Enak. Ya Allah. Aneh dulu. Cepat doa. Ayo. Sampai lagi doa. Biar aku enggak asal. Ini apa-apaan sih dua-duaan? Baru tinggal sholat sebentar dan main tampon-tampon pukul-pukulan begitu, apa-apaan sih ini berdua? Kan Habib sendiri yang bilang. Habib lupa nih. Ada lagi sholat di belakang. Aduh, mau ngapain begini? Ini bukan dari tinju, masjid. Ya kan kata Habib kan orang yang teraniaya doanya dikabulin. Makanya ane teraniaya dulu dia. Habis ada tonjok, ada doa ada dia tuh deh. Gitu. Innalillahi ya Allah, ini sampai begini. Bukan begitu maksud aneh ya Allah. Aneh punya murid dua begini amat ya modelnya ya. Yang dizalimin itu bukan sengaja minta dizalimin. Oh gitu ya Bebe. Aduh, tapi sakit. Artinya ente gak sengaja dizalimin, bukan ente minta dizalimin kayak begini. Bukan ente minta dipukul sama dia dipukul sama ente. Kalau ente maunya begitu, paham tanggung, aneh aja mukul ente berdua ketahuan. Salah lagi ya Bu. Saya emang salah. Artinya, kalau ente kejadian dalam satu hal yang ente didolimin, bukan sengaja minta didolimin, minta dipukul begitu, bukan. Lah, Allah, Allah, kuatah. Rugi. Astagfirullahaladzim. Udah banyak sampean nih ya, yang punya ide. Yang punya ide, siapa yang punya ide? Ini punya ide nih. Ini punya ide? Ya, maksud aja kan bener, Beb.
Aduh, bener-bener. Ini salah paham berarti, Beb. Salah paham memang. Gak pernah paham. Ini yang punya ide? Iya. Ente setuju? Iya. Bedanya apa ya? Kirain yang salah yang punya ide, Beb. Astaga. Nah, terus? Asem sampai yang... Udah, aku udah bonyok. Udah bonyok, itu udah bonyok.